Hari ini aku pergi mancing ke sungai. Aku sudah bawa 9 pancing. Untuk spotnya itu di sungai air pegunungan. Nah, jadi ini sungainya. Di sungai ini ikannya banyak, tapi untuk ukurannya nggak terlalu besar. Untuk umpannya aku pakai cacing. Pancing pertama aku pasang di sini. Di dalam akar ini pasti ikannya banyak. Pancing kedua berdekatan dengan pancing pertama. Ini pancing ketiga, lubang di dalamnya lumayan dalam. Pancing keempat. Ini pancing kelima, bentukan lubang ini bagus banget. Wah, itu ada ikan lele. Lelenya mau kabur, coba aja langsung aku pancing. Umpanku jatuh tepat di sampingnya, kira-kira langsung disikat apa enggak. Wah, ternyata langsung dimakan. Ini aku strike, baru pasang pancing aku udah dapat. Jadi ini lele asli gunung. Untuk ukurannya ini udah lumayan besar. Aku lanjut lagi pasang pancing. Pancing ke-6. Ini pancing ke-7. Pancing ke-8. Pancing ke-9. Wah, itu ada ikan. Ikan di dalam sampah rumput ini ikannya banyak. Nah, itu ada udang. Ke-9 pancing udah selesai aku pasang. Pancing mungkin aku tinggal 1-2 jam. Aku nunggunya di kebun saudaraku. Waktu di perjalanan aku menemukan durian. Aku cium gak ada bau durian. Langsung aja aku eksekusi. Wah, ternyata durian sudah mateng. Rasanya manis banget. Emang kalau sudah rezeki itu gak kemana. Begini enaknya bertualang di hutan. Aku mau lanjut ke kebun saudaraku. Nah, ini aku sudah sampai di kebun saudaraku. Yang punya kebun ini adiknya mamaku. Di sini pohon duriannya banyak. Untuk buahnya itu udah pasti banyak. Kebetulan ada buah naga mateng. Langsung aja aku ambil. Itu ada durian yang jatuh. Buah naganya langsung aku makan. Ini aku dapat durian yang baru jatuh. Tapi durian ini aku buang aja. Aku naik ke puncak gunung. Dulu waktu musim panen aku sering bantu-bantu di sini. Ini buah duriannya banyak banget, tapi lebih banyak perasaanku ke kamu. Yang jatuh-jatuh juga banyak. Ini durian yang jatuh nggak diambil. Padahal yang kuning ini enak, tapi sayangnya nggak ada harga dirinya. Itu ada lagi. Ini ada lagi 2. Pohon yang di bawahnya juga banyak. Yang jatuh ke got juga banyak. Nah, itu ada yang baru jatuh. Yang baru jatuh pasti rasanya enak banget. Paling banyak durian yang jatuh ke got. Ini aku ambil duriannya 3 aja. Langsung aku eksekusi. Karena durian ini baru jatuh pasti kulitnya keras. Apalagi ini durian montok. Jadi langsung aku belah jadi 2. Yang begini rasanya enak. Rasanya enak banget. Lebih enak durian mengkal tapi lembek. Di daerahku musim duriannya nyambung terus. Jadinya hari-hari bisa makan durian gratis. Habis makan durian aku bakar ikan lele. Ini juga tadi aku dapat burung puyuh. Untuk keduanya langsung aku bakar. Tapi hari ini aku lupa bawa nasi. Ini sudah mateng. Ini ikannya masih panas. Makan yang beginian enaknya ditemani rica hijau. Untuk matengnya pas banget. Rasa ikannya gurih. Habis makan ikan ini aku melihat pancingku. Nah, ini paha burung puyuh. Paling enak makan dengan tulang-tulangnya. Karena ada sensasi keretek-keretaknya gitu. Ini aku menuju ke sungainya. Kebetulan sungai ini dekat dengan kebun saudaraku. Pancing pertama dan kedua aku pasang di sini. Yang pertama ini tegang banget. Pas aku tarik ternyata aku dapat. Pancing pertama aku dapatkan bedul. Lanjut aku lihat pancing kedua. Wah, ada perlawanan. Aku dapat ikan lele kecil.
Nah, jadi ini kan lelenya. Walaupun kecil tetap harus bersyukur. Di akar yang besar ini aku pasang 3 pancing. Nah, pancing ketiga aku pasang di sini. Wah, ada perlawanan. Di sini aku dapat ikan bedu lagi. Pancing keempat dibuat nyangkut. Ini aku coba masukkan tanganku ke dalam. Pancingku nyangkut di akar. Wah, ternyata aku dapat. Ini ukuran lele gunungnya besar banget. Lebih besar yang aku dapat dari yang pertama. Ini pancing kelima. Yang ini pancingnya dibuat nyangkut juga. Aku coba pancingnya tarik paksa. Aku dapat ikan bedu lagi. Di sini tadi aku dapat ikan lele. Pancing keenam ini senarnya tegang banget. Wah, itu ikannya kelihatan. Ini aku dapat ikan gabus. Untuk ukurannya masih kecil. Tapi ini pancingku ditelan. Di pancing ketujuh aku dapat lagi. Seperti biasa aku dapat ikan bedul. Di pancing kedelapan dibawa nyangkut. Setelah berapa menit akhirnya lepas. Ini aku dapat ikan bedul batu. Aku kira ikannya sudah mati. Waktu aku mau lepas ikannya mau kabur. Ini pancing yang ke-9. Pancing dibuat nyangkut lagi. Untung aja pancingnya bisa lepas. Aku pasang 9 pancing gak ada yang zonk. Aku dapat ikan lele, ikan bedul, dan ikan gabus. Ini bakal aku bawa pulang buat orang tua aku. Hari ini aku berada di empang. Aku berencana mancing di pembuangan empang. Di sini burungnya banyak. Ini aku sudah bawa 1 pancing. Wah, ini spotnya bagus. Nah, jadi ini pemandangan dari atas. Spot ini lumayan jauh dari perumahan. Jadi ini mata pancingnya. Aku pakai mata pancing 5 aja. Sekarang pelampungnya aku pasang. Sebelum mancing, pancingnya aku coba dulu. Jadi untuk umpannya aku pakai tepung kiloan. Aku belinya 1/2 kilo aja. Sekarang tepungnya aku isi masako. Nah, untuk umpannya sudah jadi. Aku ambil sedikit air. Sedikit tepung aku lempar. Ini fungsinya buat memancing ikan keluar. Kalau mancing kamu tinggal bawa pajero. Canda-canda. Begini cara pasang umpannya. Pancing dicelupkan dulu. Habis itu celupkan ke tepungnya. Diulang-ulang sampai 3 kali. Wih. Ini lemparan pancing pertama. Gak sampai menunggu lama, pancingku langsung dimakan. Set, aku strike perdana. Ini aku dapat ikan kirung. Di tempat kalian ini namanya ikan apa? Karena kecil ikannya aku lepas lagi. Di pancing kedua ini lupa aku rekam. Tiba-tiba pancingku langsung dimakan aja. Jadi video rekamannya cuma 1/2. Nah, ini aku dapat ikan kirung lagi. Sepertinya yang makan ini ikan kecil-kecil. Goyangan pelampungnya cuma begitu aja. Aku coba siap-siap tarik. Set, aku strike. Ini joran pancingku melengkung banget. Aku dapat ikan belana. Jadi ikan ini target utamaku. Di tempat kalian ini namanya ikan apa? Pancingku lempar lagi. Sepertinya ikan di sini sudah mulai berdatangan. Karena baru lempar langsung dimakan. Nah, ini pancingku sudah mulai dimakan. Aku strike lagi. Tapi sayangnya ikannya berhasil kabur. Ini pelampungku sudah mulai goyang. Itu tandanya ikan dalam bahaya. Set, aku dapat lagi ikan belanak. Ya, ini pancingnya nyangkut di kaos kakiku. Ini pancingnya aku lempar lagi. Kalau ikannya begini aku jadi betah mancing di sini. Nah, ini pelampungku udah mulai getar-getar. Nah, kalau sudah sampai tenggelam langsung aku sikat. Aku strike lagi.
Ini ukuran ikannya lumayan besar. Baru simpan pancing, pancingku langsung dimakan. Pelampungku langsung dibuat tenggelam. Tapi ikan ini punya jurus iraisin. Set, aku dapat lagi. Emang spot ini paling bagus. Udah gitu ikannya banyak. Ini pelampungku melawan arus. Pas aku tarik ternyata ada ikannya. Kali ini mancingnya sudah cukup. Sekarang semua ikannya aku bersihkan. Aku dapat ikan cuma segini. Aku kumpulkan kayu kering dulu. Ini air pembuangan empangnya sudah mau naik. Bahasa kerennya pasang. Api udah aku hidupkan pakai jurus katon. Sambil menunggu bara apinya, aku membuat sambelnya dulu. Rica aku pereng potong. Bawang merahnya aku pereng potong. Bawang putihnya juga sama. Tomat aku pereng potong. Aku tambahkan masako sedikit. Aku isi minyak kelapa sedikit. Diaduk-aduk sampai merata. Sambal dabu-dabunya sudah jadi. Sekarang waktunya aku bakar ikannya. Kebetulan di pondok ini ada pemanggangan. Langsung aja aku pakai. Nah, sebelum dipakai aku cuci dulu. Sekarang ikannya aku balik. Ini pemanggangnya terlalu tinggi, jadi aku balik aja. Nah, kalau pendek begini cepat ikannya mateng. Ikan sudah mateng. Dan ini hasilnya, ikan bakar dan sambal dabu-dabu. Nyam nyam nyam. Karena di sini nggak ada daun pisang, aku makannya pakai plastik aja. Jarak daun pisang di sini lumayan jauh. Rasa ikannya enak banget. Apalagi ikan ini baru ditangkap. Hari ini aku berada di sawah. Aku berencana mancing di rawa ini. Untuk kali ini aku mancingnya nggak solo. Jadi aku ditemani oleh followerku. Bocil-bocil ini suka nonton videoku. Ini pancing aku rakit dulu. Di sini juga ada Om Dika. Si Andre mancing duluan. Nah, itu pelampungnya udah mulai digondol. Strike perdana oleh si Andre. Dia dapat ikan mujair. Nah, untuk umpan di sini tuh pakai umpan cacing. Gak sampai semenit pancingku langsung dimakan. Ini aku dapat juga ikan mujair. Wah, ini ikan mujairnya gendut banget. Ini lemparan pancingku yang kedua. Ternyata ikan di sini rakus-rakus. Set, aku strike lagi. Wah, ternyata aku dapat double kill. Nah, ini pelampungku sudah mulai goyang. Aku dapat double kill lagi dan lagi. Kalau pelampungku sudah bergoyang, berarti ikannya dalam bahaya. Nah, ini aku dapat dua lagi. Di sini sampingku udah ada bocil. Karena pancingku udah dimakan, aku siap-siap tarik. Aku dapat lagi ikan mujair. Tapi di sini pancing bocilnya belum ada yang makan. Di sini pancingku digondol lagi. Set, aku strike. Wah, ternyata pancing bocil itu nyangkut di ikan ini. Om Dika mancing ditemani oleh anak perempuannya. Wah, Om Dika strike. Di sini anak perempuannya mencoba mancing. Nggak membutuhkan waktu lama, langsung strike. Tapi untuk ukuran ikannya kecil banget. Karena kita lupa bawa air, aku mencari kelapa. Aku lepas sepatuku dulu. Aku pusatkan cakra di kaki. Pohon kelapanya langsung aku eksekusi.
Satset langsung di atas. Sampai di atas aku minum air kelapa dulu. Dipetik dan diminum langsung di atas pohon. Air kelapanya segar banget. Ini aku cari kelapanya sedikit aja. Untuk buah kelapa yang jatuh, Om Dika yang kumpulkan. Sepertinya ini sudah cukup. Aku langsung turun aja. Jadi begini cara cepatnya. Untung lato-latoku kuat dan tahan lama. Jadi ini hasil pancingan hari ini. 2 ikan gabus ini Om Dika yang dapat. Sekarang ikannya aku bersihkan dulu. Untuk tomatnya aku potong. Sekarang tomatnya aku goreng. Fungsi tomat digoreng biar gampang haluskannya. Habis ini sambalnya aku buat dulu. Biar Om Dika dan Andre yang bakar ikannya. Biar rasanya makin mantap, aku tambahkan rica yang sudah aku haluskan. Nanti aku makan ikan mujairnya aja. Untuk ikan gabusnya nggak aku makan, karena aku pantangan makan ikan gabus. Untuk kelapa mudanya aku buka dulu. Dan ini hasilnya. Nyam, nyam, nyam. Di sini ikan bakar dan sambalnya aku coba dulu. Ternyata rasanya enak. Makan rame-rame begini nikmat banget. Apalagi minumnya air kelapa muda. Ditambah makannya di sawah gini, rasanya makin mantap. Sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa mampir ke Instagramku. Aku upload video setiap hari di sana. Sampai ketemu lagi di video keseruan selanjutnya. Nyam, nyam, nyam.